Bukan. Ah, itu artinya helikopter, ya kan? Orang Indonesia suka bilang heli, tetapi orang Amerika biasa bilang chopper. Nah, sudah mereka sedang Tuhan, hari ini dalam program Kamu Hebat. Karena memang kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan telah mengutus. Kenapa kamu hebat? Karena kamu disertai oleh Roh Kudus. Nah, dalam program Kamu Hebat kali ini, saya akan mengajak saudara sekalian naik helikopter. Naik helikopter berani nggak ya? Berani kan? Gitu ya kan? Nah, dari situ saya mau mengajak saudara melihat sesuatu. Apapun yang kita lihat dari ketinggian semua itu. Kenapa? Dari ketinggian kita nggak bisa lihat sampah. Kita nggak bisa lihat yang kecil-kecil gitu. Semuanya kelihatannya indah. Nah, kadang-kadang kenapa hidup kita tidak indah? Karena kita senangnya lihat kecil-kecil. Kita senang lihat sampah. Kita senang lihat persoalan-persoalan yang penting dalam hidup ini. Karena itu Alkitab berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Nah, bagaimana Tuhan? Hari ini saya percaya ada berkat spesial yang akan saya dapatkan dalam program Kamu Hebat ini. Karena saya mau mengajak saudara naik helikopter bersama dengan rekan saya. Hari ini jadi hari yang seru, tapi juga belajar banyak. Ayo kita bekerja. Global, segala sesuatunya indah. Makanya
Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Hidup ini kalau kita cuma mau lihat yang pahitnya, hidup ini kalau kita mau lihat yang mengecewakannya, hidup ini kalau kita mau lihat yang menyakitkannya, pasti ada gitu. Tetapi karena itu Alkitab bilang apa? Look upon God gitu. Lihat kepada Tuhan gitu. Lalu lihat segala sesuatunya dalam kacamata ilahi, sehingga kita dapat bersyukur dalam hidup ini. Kita bersyukur buat Tuhan itu baik, kita bersyukur buat Tuhan membuat kita indah. Nah, bersama dengan saya ada Pak Viko, ya kan? Lalu ada istrinya dan juga ada teman kita di sini. Sehingga kita semua hari ini berbagi cerita buat setiap saudara sekalian dari ketinggian di Bali ini. Dan dari sini kita mengajar khususnya di program Kamu Hebat ini. Udah deh, jangan gampang mengeluh dalam hidup. Udah deh, jangan gampang bersungut dalam hidup. Jangan lihat yang kecil-kecil dalam hidup ini, nanti akan stres sendiri. Tetapi belajar memandang tentang rencana Tuhan yang besar. Belajar memandang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka berlaku firman Tuhan, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang akan Tuhan sediakan. Selamat kasih dalam Tuhan, pemirsa program Kamu Hebat ini, hari ini dari atas helikopter Mason Adventure mengingatkan buat setiap saudara, kita masih punya Tuhan dan hidup tergantung kita memandangnya. Kalau kita mau memandang yang kecil, kita mau memandang yang menyakitkan, kita mau memandang yang mengecewakan, kita gak selesai-selesai. Tapi kalau kita mau memandang kebaikan Tuhan, kita mau memandang kasih Tuhan, kita mau memandang keindahan Tuhan, maka kita dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dari ketinggian Bali ini, doa saya menyertai saudara sekalian. Haleluya. Nanti kita lihat lagi ya, apa yang bisa kita lihat. Woo! Saja kalau
kalau kita lihat dari sisi yang baik, tetap kelihatan indah, ya kan? Memang waktu terjadinya, wah menakutkan. Tapi sekarang ketika lahar sudah mengalir, sudah mengering, ini menjadi bagian yang sangat subur. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa untuk kebaikan kita. Nah sekarang sudah bisa lihat itu danau Baturnya. Wah, ini sangat indah. Jadi yang pertama kita mau bilang how great thou art. Dan yang kedua kita bilang hiduplah Indonesia Raya. Artinya Indonesia itu memang keren, saudara, iya kan? Hanya kadangkala orang-orang yang punya ambisi-ambisi, oh ada bendera merah putih lagi di situ, hebat tuh, siapa yang taruh itu? Aduh, benar, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia itu memang keren, saudara, iya kan? Indonesia memang keren. Karena itu, stoplah melihat Indonesia sebagai negara yang susah, negara yang menderita. Itu hanya, it's all about mentality, tergantung mentalitas saja. Gitu. Kalau mentalitas kita lihat semuanya jelek, semuanya nggak bagus, apalagi diisi oleh orang-orang ambisius yang punya hati biadab, ya kan? Yang memang mau memecah persatuan Indonesia, yang mau mengadu domba sesama kita. Coba kalau saudara lihat ini, ya kan? Saudara, tidak banyak negara di dunia yang punya pemandangan-pemandangan indah seperti ini. Dan karena itu sudah saatnya kita bersyukur sebagai warga Indonesia, sudah saatnya kita bersatu, dan sudah saatnya kita memberkati pulau-pulau, kota-kota di bangsa kita. Karena memang kekuatan Indonesia adalah NKRI Jaya, kekuatan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, kekuatan Indonesia adalah kesatuan kita. Karena itu kita harus jaga kesatuan-persatuan kita, kita harus jaga Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan sebagai kasih dalam Tuhan, sebuah anugerah, dan buat saya adalah sebuah kebanggaan dapat mengajak setiap pemirsa dari program Kamu Hebat ini untuk naik ke atas Gunung Batur, ya kan, dengan pemandangan kawahnya, lalu dengan pemandangan danaunya, ya kan. Dan kita ada pada dua kesimpulan hebat. Yang pertama, bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Betul, waktu gunung ini meletus mungkin mengakibatkan luka yang mendalam, tetapi setelah sebuah badai pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu tanpa punya maksud yang baik. Dan yang kedua, kesimpulan kita, Indonesia memang keren. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita. Tugas kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan juga tugas kita adalah speak good things about our country. Bicarakan hal-hal yang baik tentang bangsa kita. Kalau bukan kita yang bless our country, kalau bukan kita yang memberkati kota, siapa lagi? Nah, sebenarnya kita kasih dalam Tuhan, hari ini dari ketinggian, dari atas Gunung Batur, di mana kita sudah menyaksikan kawahnya, dan sekarang kita juga mau melihat pemandangan yang indah Danau Gunung Batur, saya mengucapkan kamu hebat. Dan doa saya menyertai saudara sekalian, biarlah kita tetap menjaga sukacita, damai sejahtera, dan kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya.